Musim libur panjang biasanya digunakan warga berwisata bersama keluarga, termasuk berburu kuliner pilihan. Salah satunya di Kota Malang, sebuah kudapan unik diciptakan, yakni gelato berpendar yang dapat dinikmati di kegelapan. Gelato Glow in the Dark merupakan menu utama Cafe Gelato Kodo di kawasan Bromo, Kota Malang. Saat perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini, tema Christmas in Wonderland menjadi pilihan. Untuk menikmati aneka rasa gelato berpendar dalam gelap ini, setiap calon konsumen dapat melakukannya dengan pendaftaran secara daring. Namun proses reservasi di lokasi di tempat justru banyak dipilih para wisatawan yang menghabiskan waktu liburnya di Malang Raya. Sejumlah pilihan varian rasa dihadirkan, seperti raspberry, mangga, coklat hingga strawberry. Tentunya dilengkapi beragam topping yang menarik. Setiap konsumen dapat menikmatinya maksimal 30 menit. Peraturan ini terpaksa diterapkan karena alasan tingginya tingkat okupansi dalam sehari. Setidaknya ada 300 orang yang datang dan terus bertambah saat musim libur panjang. Untuk mendapatkan efek glow in the dark, pihak pengelola hanya memanfaatkan dua jenis vitamin ke dalam adonan gelato yang dipadukan permainan lampu sinar hitam. Kan di akhir tahun itu momen yang sangat ditunggu-tunggu ya, semua orang pengen merayakan, biasanya dilengkapi oleh dekorasi yang penuh lampu. Dari situlah kita beride bagaimana caranya membuat experience yang another new level ya di akhir tahun buat keluarga untuk menikmati dan punya kenang-kenangan bersama ya gitu. Demi bisa menikmati kudapan berpendar di kegelapan, konsumen harus ikut antrian panjang. Sebagai bonus buah kesabaran antri, setiap konsumen mendapatkan cuplikan momen berkesan kala menghabiskan masa liburan akhir tahun di Kono Gelato sambil bersuah foto. Dari ya, sosial media kayak IG gitu atau TikTok. Apa yang unik setelah dari sini? Es krimnya rasanya banyak macam juga. Tempatnya ini unik-unik juga. Uniknya di sisi mana? Kayak lampu bunga-bunga ini bisa nyala. Baju ini kalau berwarna putih bisa nyala juga. Gini. Es krimnya sendiri gimana? Bisa nyala nggak? Es krimnya juga bisa nyala. Es krimnya. Rencananya program Gelato Glow in the Dark ini bakal digulirkan hingga akhir Januari 2023 mendatang. Dari Kota Malang, Wahyu Tiar, Metro TV.